Ngap juga saya ngangkut ini nih. Mobil. Oke. Ini dia mobil material. Ya, maju ke depan. Oke, terus, terus. Terus. Yup. Agak kurang mepet kemarin ya? Kurang mepet sini. Hip. Terus. Terus. Ya. Up. Oke. Okay. Tap kita turunin.
Mantap. Kita sedang kerja bakti nih, Bos. Menguruk jalanan. Ini jalan yang disukai oleh warga ini. Kita coba rapikan. Ini pacul siapa? Pacul dia ini. Coba aku pakai paculnya. Bawa no bos yang hasilnya yang udah kita kerjakan. Ini dari bawah itu kita sudah dapetin dari sampai kemarin. Insya Allah akan selesai sampai sore ini. Madina dari mana Pak Madina? Pak Madina dari mana tadi? Dari rumah. Wih, dari rumah. Alhamdulillah kita kedatangan tamu. Pak, kalau Anda mau ke Madina, jangan lupa ke KSB. Ke KSB. Itu kameramen kita orang KSB. Tapi sebetulnya dia Madinah. Jadi kalau Anda mau ke Madinah, ke KSB dulu. Cepet sampainya. Kalau mau umroh. Iya, kalau mau umroh. Ke KSB. Modalnya cukup bensin. Aku hampir mau pecah ya. Untung ini ada Pak Mis. Pak ini Pak Komis ini. Beliau tenaga ahli di dalam proyek. Dalam proyek kan. Oke, baru 3 menit. Baru 3 menit. Wah, terus. Memori cukup. Ya, ntar kan langsung hapus. Teruslah. Proyek ngecor jalanan 1 juta umat. Nah. Dengan APBD biaya sendiri. Sekitar 2,5 miliar. Dahsyat. Ini diambil dari tabungan sendiri. Tabungan dari tabungan celengan ayam. Ini duit sisa-sisa lebaran. Yang belum kehabisan. Orang kehabisan ini memang pada sisa. Yang butuh untuk proyek jalanan pengecoran, hubungi Bapak Rudy Corporation. Bekerja sama dengan Bank Mandiri. Habis lebaran proyek, kalau memang ada
yang ingin perbaikan jalan, silakan hubungi nomor itu. Silakan minum. Jangan lupa pinggang, air putihnya jangan lupa itu pinggang, ngecor. Hampir. Pelangkang-pelang sini.